Bukan hanya gemar memain tanjak, malah Muhammad Hatim Hisham yang berusia 9 tahun berbakat menghasilkan aksesori warisan tradisional itu. Kebolehan Muhammad Hazim mendapat pacaran warganet selepas videonya menyempurnakan ikatan tanjak tular di laman sosial. Video berkenaan dibuat naik sepupunya Muhammad Khairi Khairul Anwar dan meraih 157,000 tontonan sehingga kini, dengan rata-rata warganet memuji kebolehan Muhammad Hazim dan mahir menghasilkan tanjak di usia muda. Muhammad Hazim yang juga murid sekolah kebangsaan Cochrane berkata dia minat menghasilkan tanjak sejak melihat ada individu memakainya ketika menghadiri majlis perkahwinan. Katanya sejak itu dia cuba mempelajari teknik ikatan yang betul dan kini mahir menghasilkan dua jenis tanjak yang dinamakan Nahoda Terung dan Dendam Tak Sudah. Dia mula minatnya sejak pergi kenduri kahwin, tengok pengantin pakai tanjak. Lepas tu kebetulan pergi tengok cerita Upin Ipin Siamang tinggal tu kan pakai tanjak. Lepas tu dia nampak ada satu bikers, kumpulan bikers pakai tanjak. Jadi dia sibuk tanya, cantik, unik. Lepas tu dia google sendirilah. Mula dia minat. Lepas tu kebetulan dia jumpa samping ayah dia. Ayah dia memang tak muat dah samping tu kan. Jadi dia ambil satu, dia cuba lipat-lipat. Mula dia cuba dengan kertas A4 dulu. Dia buat tanjak bentuk kecil-kecil, dia bagi pada kawan-kawan. Dia buat hiasan hatu-hatu dekat tepi-tepi ni. So usually dia akan spend masa buat ni lepas waktu sekolah ke? Hari-hari ke? Atau hari-hari. Tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam dia akan tengok YouTube dan dia akan cuba satu. Lepas tu dia satu-satulah dia punya design tu dia akan belajar melalui YouTube. So susah tak buat tanjak? Berapa lama adik ada masa? Tak sampai 2 minit. Dalam seminit. Okeylah. So adik selesa tak kalau keluar pakai tanjak? Kawan-kawan cakap apa? Ada yang tak pernah tengok tanjak. Ada yang cakap tu apa? Saya cakap lah tanjak. Ada ajar kawan-kawan tak? Ada yang nak belajar. Kena buka kelas ni. So lepas ni sampai bila nak pakai tanjak? Memang ni kalau boleh pergi sekolah pakai tanjak pun nak pakai katanya. Kalau jamuan ke apa ke memang nak pakai. So kalau pakai tanjak memang selalu pakai dengan baju Melayu ke pakai t-shirt pun pakai tanjak? Kadang-kadang pakai t-shirt semua tu. Ada baju Melayu. Memang tak segan lah pakai tanjak, memang seronok, suka. Tak malu. Dia tak malu, dia bangga. Ya, warisan. Ialah sebagai bapa dia, saya pun ada. Ialah dah sampai dia dah sampai tahap macam ni, saya ingat cuti sekolah ni memang saya nak hantar dia kelas. Telah buat tanjak. Kembangkan lagi bakat dia. Letih kadang ayah dia tengok dia. Semalam dia nak pergi kedai, nak buka, nak meniaga benda ni. Saya pun kadang tak sampai tahap tu pun. Tapi pasal memandangkan ialah benda ni warisan, jadi sekurang-kurangnya kalau dia tunjukkan tanjak ni pada PPR, penduduk PPR Sri Alam ni, saya tengok yang lain tu boleh mengikut lah. Ada 2-3 orang saya tengok selalu datang kat rumah ni nak belajar buat tanjak, datang lah. Tak ada pun masalah pun. Tapi walau macam mana pun, memang kita family memang nak hantar dia pergi belajar jugalah cuti sekolah. Biar dia belajar buat tanjak, dia ada sijil. Di masa akan datang nanti kita tengoklah macam mana. Tapi saya bagi apa, ialah family kita banggalah. Tak sangka, saya pun tak jangka lah. Tengah tidur tu saya kat Rembau tu, dia orang tengah apa viral benda tu. Dia buat benda tu. Saya pun tak tahu. Sampai balik pun saya tak tahu cerita. Dia suruh saya buat pun saya tak reti. Tapi saya tahu warisan tanjak ni adalah warisan kita, orang Melayu kita.